Hai Chin, selamat datang di vlog masak VN Vlog. Dan sekarang kita memasak bakso beranak. Ayo, langsung aja. Pertama-tama, mari kita masukkan 500 gram daging sapi. Kemudian tambahkan 4 siung bawang putih. Masukkan es batu secukupnya dan perlahan-lahan. Yuk. Mari kita tutup dan nyalakan food processornya. Sekarang waktunya kita tambahkan 500 gram daging ayam, dan ini bagian dada ya, tanpa tulang. Kita tambahkan 5 siung bawang putih dan juga bawang goreng secukupnya. Kemudian kita nyalakan kembali food processornya dan tunggu hingga adonan merata. Tambahkan es batu sedikit demi sedikit. Dan yang terakhir, mari kita tambahkan 2 butir putih telur. Jin, kita biarkan adonan hingga teraduk rata. Cus! Setelah kita matikan food processornya, mari kita tuang adonan ke dalam loyang. Terus, mari kita tambahkan tepung tapioka. Baking powder. Merica, gula pasir, dan garam dapur. Nah, sekarang kita tinggal mengaduk rata semua bahan-bahan. Capcus Chin. Setelah adonan teraduk rata, mari kita siapkan aluminium foil untuk membungkus adonan, dan mari kita masukkan ke dalam kulkas selama 30-45 menit. Setelah itu, adonan siap untuk direbus. Mari siapkan air panas, tapi jangan sampai berbuih. Lalu, bentuk bulatan bakso dengan tangan. Atau enggak, kita bisa membentuk bulatan bakso dengan sendok. Bakso yang mengambang, tandanya itu sudah matang dan kita bisa tiriskan.
Atau enggak, kita bisa masukkan bakso ke dalam air es. Nah, untuk membuat bakso beranak, mari kita siapkan mangkuk cekung dan juga aluminium foil. Ambil adonan secukupnya. Lalu kita ratakan. Tambahkan 3 butir bakso matang dan kita tutup adonan. Langkah selanjutnya adalah membentuk bulatan besar. Nah, setelah itu, mari kita rapikan dan kemudian masukkan ke dalam air panas. Nah, untuk kuahnya, aku memakai kuah rebusan tulang, ditambah garam dan merica. Nah, sekarang waktunya penyajian. Siapkan mangkok cekung. Masukkan baksonya. Kemudian kita tambahkan kuah. Kita kasih bawang merah goreng, kucai, dan cilantro. Tadang! Bakso beranak! Nah, ini dia homemade bakso beranak. Selamat menikmati! Ini dia guys, bakso beranak. Selamat makan. Kamu tutup. Masih tepat. Masih melotak lagi mungkin. Siapa? Masih tepat. Sudah yang fisik. Enak. Coba. Enak banget. Enak, bebe. Enak. Oh, enak, chérie. C'est super enak, les filles. Là, c'est bon. Y a même les petits oignons dedans. Tambah la baisse. Makan bakso keringetan. Aku pakai sambal ABC. Enak. Lagi di Paris lagi dingin-dingin begini, jadi makan bakso tuh enak banget. Terus apa ya? Udah, jangan lupa subscribe, terus klik like sama kasih komentar. Dadah. Thank you.